Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yves Tip Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan lampu notifikasi atau lampu indikator pada handphone Android atau smartphone. Baik, kita langsung simak saja bagaimana caranya. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu silakan masuk ke menu pengaturan atau setelan. Lalu setelah itu kemudian teman-teman pilih setelan tambahan. Kemudian pilih lampu notifikasi. Nah, di sini ada keterangan lampu nyala saat isi daya. Lampu nyala saat isi daya artinya jadi pada saat teman-teman mengaktifkan lampu nyala saat isi daya ini, di saat teman-teman sedang mengecas HP atau sedang charger handphone, kita geser atau kita klik ya, sehingga berubah berwarna biru. Apabila sudah berwarna biru seperti ini, itu artinya lampu indikator atau lampu notifikasi sudah menyala. Dan yang di bawah itu cahaya kedip, artinya lampu notifikasi akan berkedip saat menerima notifikasi baru, atau bisa dikatakan pada saat teman-teman menerima pesan masuk atau pesan WhatsApp masuk, atau pada saat pengetasan, itu lampu indikatornya akan menyala secara otomatis dan berkedip. Kita aktifkan juga sampai berubah warna menjadi biru. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya lampu notifikasi semua sudah aktif ya. Baik, itu saja teman-teman tutorialnya yang saya bagikan atau yang saya share. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan komen di komentar ya, di kolom komentar. Baik, itu saja video yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa maju dan menciptakan video-video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.